Santi menggila. Sang asisten semakin menyulut emosi. Dan begini, Anang akhirnya bereaksi. Keluarga pasangan Anang dan Asanti melakukan perjalanan dengan mobil ke sejumlah kota di Jawa Tengah dalam rangka pekerjaan dan liburan. Anang dan Asanti beserta keluarga juga sekalian mengantar pengasuh anak mereka, Swarsi atau yang akrab dipanggil Suteng, ke rumahnya di Kota Temanggung, Jawa Tengah. Nah, pada momen liburannya ke Jawa Tengah itu, Asanti tiba-tiba membagikan kebahagiaan bergoyang ala Sobat Ambyar di dalam mobilnya ketika mendengar lagu Didi Kempot yang berjudul Kowe Tak Sayang. Hal itu terjadi saat mereka melakukan perjalanan ke suatu rumah makan. Momen itu dibagikan melalui akun Instagram pribadi milik Asanti. Dalam unggahan berdurasi 2 menit 54 detik yang dimana Asanti bagikan itu memperlihatkan dirinya sedang memakai baju hijau berjoget ala Sobat Ambyar di dalam mobil sembari duduk. Kejadian langka itu direkam oleh asisten pribadi Asanti. Diungkap Asanti jika ia tidak bisa menahan diri untuk bergoyang ketika mendengar lagu Jawa. Dimanapun, kapanpun, kalau udah dengar lagu Jawa gak tahan buat goyang, ucap Asanti. Sobat Ambyar, emosi hati tambahnya. Kelucuan Asanti itu rupanya membuat Anang Hermansyah tertarik untuk mengabadikan goyang sang istri di dalam mobil itu. Coba di videoin, coba, ucap Anang Hermansyah. Sontak Asanti dan para asisten pribadinya pun tertawa atas perkataan Anang itu. Tak lama Anang pun mengangkat telepon genggamnya lalu merekam Asanti yang berlanjut bergoyang dalam mobil. Asanti yang begitu gemulai mengayunkan tangannya itu melanjutkan goyangannya dengan penuh kenikmatan. Sambil mengangkat kedua jempol tangannya, ia pun memejamkan kedua matanya. Bahkan jari jemari Asanti pun bergerak nampak menirukan akang gendang yang seakan-akan sedang menabuh gendangnya. Terus bunda, ujar Anang Hermansyah. Saking semangatnya Asanti sempat kebablas saat bergoyang, di mana lagunya belum mulai, namun ia sudah lebih dulu bergoyang. Hal itu sontak ditertawakan oleh seisi mobil. Tak hanya sampai di situ, Asanti turut mengajak sang sopirnya untuk ikut bergoyang saat mobil berhenti di tempat tujuan. Sobat Ambyar semua ini, cetus Anang Hermansyah. Ucap para asisten Asanti. Menariknya, momen itu tidak hanya terjadi di dalam mobil saja. Asanti lanjut bergoyang Sobat Ambyar ketika berada di rumah makan, mengajak Aurel Hermansyah yang sedang berada di sampingnya. Namun ajakan Asanti sepertinya tidak menarik hati Aurel Hermansyah. Lantas Ibunda Arsi dan Arsa itu melanjutkan bergoyang seorang diri sambil diabadikan oleh tim videonya. Unggahan Asanti itu menuai beragam komentar dari netizen. Inilah berbagai komentar netizen terkait unggahan Asanti itu. Tarik Bunda asik, ucap Megawati. Goyang Bunda, ujar yang lainnya. Member Sobat Ambyar ini bunda, obah, kata yang lainnya lagi. Ya ampun bun, bisa goyang gitu juga ya bun, tulis yang lainnya. Itulah guys, terkait ya Santi yang bergoyang ala Sobat Ambyar yang tentunya dia meluapkan rasa bahagianya berlibur bersama keluarga dan lain-lain. Itu aja dari kita. Jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.